Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Kampung pastinya ya teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi tips sederhana cara stek pohon jeruk ya teman-teman. Teman-teman, entresnya sudah saya siapkan. Ini pohon jeruk, jeruk lemon, nama jeruk lemon. Teman-teman, akan saya kupas dulu teman-teman kulitnya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video kali ini saya akan belajar cara stek pohon jeruk ke teman-teman. Entresnya sudah saya siapkan teman-teman, akan saya potong ujungnya sedikit ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah selesai ini obat steknya teman-teman, akan saya oleskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan saya hitam ya teman-teman, bekas bolu media tanah tadi, jadi tidak saya cuci. Oke teman-teman, kita biarkan sejenak supaya obatnya meresap dan kering ya teman-teman. Kita akan siapkan media tanah terlebih dahulu. Teman-teman, saya pakai botol aqua gelas ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sudah mulai mengering ya teman-teman obatnya, dan saya tanam ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, media tanahnya tidak boleh terlalu padat ya teman-teman. Caranya seperti ini, stek pohon jeruk. Teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kehilapan di dalam video saya, teman-teman. Teman-teman, ini nanti disungkep teman-teman, lalu ditempatkan di tempat yang sejuk ya, teman-teman. Hampir lupa saya. Saya ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.